Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman daripada Ijazah Bahasa Quran Sunnah, Fakulti Quran Sunnah. Soalan saya, apakah pandangan doktor, doktor tentang isu syapal ni yang menjadi, kalau kita tengok pandangan tulisan Mufti Wilayah, kami dah bincang di kelas, Mufti Wilayah dia bincang panjang lebar dan tidak direct menjawab dengan yang yang baik, dengan baik. Dan kita lihat tidak menjadi perhatian apabila ada penganjuran baru-baru ini di Kelantan, peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menteri agama, tidak kita tak nampak pandangan beliau. Jadi apa persoalan saya, apakah pandangan Datuk-Doktor tentang ahli-ahli yang sepatutnya memberitahu keadilan, tapi seolah-olah membackup ataupun isu tersebut, polemik syapal tersebut. Okey, baik. Jazakumullah khairan atas soalan tu. Okey. Ana, tentu kita menghormati status Mufti Wilayah, seorang ilmuwan dan seorang agamawan. Cuma ana memberikan pendapat tentunya tanpa melihat soal kedudukan dan sebagainya. Sebab kita berbicara soal akademik, dan secara akademik dan hal-hal berkaitan dengan agama ni, dia beyond kedudukan dan status. Tentu kita menghormati beliau sebagai tokoh ibuan dan sebagainya. Cuma anda kekal dengan apa yang telah anda sebutkan tadi. Okay. Isu ini isu serius. Cumanya oleh kerana timbul sensitiviti kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang nak jaga perasaan orang ni, nak jaga perasaan orang ni, nak hormat orang ni, nak jaga orang ni. Jadi mungkin kadang-kadang menteri sendiri tentunya nak mengambil langkah dalam situasi keadaan suasana politik yang umum mengetahui bagaimana hari ini pun dirumuskan bajet dan situasi yang begitu menakutkan, ya, 108 dengan 111, ya. Jadi kadang-kadang seperti ini tentunya memberikan kesan kepada tindakan dan pandangan supaya tak timbul huru-hara dan tekanan lagi. Itu pandangan anak lah. Cumanya tak apalah, itu mungkin mereka ada maslahah dan mereka ada penjelasan-penjelasan mereka atas pendirian yang mereka berikan. Cuma nak katakan isu ini sepatutnya ditangani secara serius supaya dia tak merebak, supaya dia tak membuka ruang lagi kepada persaingan dalam memasarkan produk-produk yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena hentikan. Sebab tu nak kata tadi, kita buka idea. Dulu pernah ada sekali idea orang ambil ayak daripada Telaga Uthman balik Malaysia. Habak kata lagi bagus daripada ayak Zamzam. Bukan tak ada, ada. Ada. So, jadi hal-hal yang macam ni, buat balik pasir, buat balik tanah, buat balik itu, buat balik ini, dan pelbagai lagi, masing-masing bergantung kepada strategi pemasaran. Sebagai contoh dulu ni, pernah satu kali, satu syarikat travel agency, anda pernah buat teguran lah hal-hal ini. Syarikat travel agency di negeri, di negara-negara tertentu, negara-negara jiran kita tertentu, dia buat promosi ayat Zamzam yang keluar dikhatamkan Al-Quran sebanyak, tak silap mana, 5 ataupun 7,000 kali dia khatamkan Al-Quran oleh pelajar-pelajar daripada negeri yang belajar di Yaman, di Darul Mustafa Hadramaut. Tak apalah pelajar mana dan sebagainya. Jadi dia menawarkan, dia bagi free. Nak main ni khatam 5,000-7,000 kali. Itu kadar yang anda ingat kalau tak salah, nak. Kalau salah minta diperbetulkan balik, tapi memang itu yang diumumkan, yang dia sendiri umumkan, owner syarikat tersebut. Jadi dia ramai lah orang nak pergi ambil ayam tu dekat tempat dia, pergi ambil tempat dia, pergi lah umrah sekali kan dia. So ini marketing. So sebab tu kita tak boleh pada anak menteri ke mufti ke mana-mana negeri dan sebagainya perlu melihat isu ini secara serius. Betul ia menyentuh sensitiviti golongan tertentu, tetapi harus diberikan nasihat agar isu ini tak berlarutan. Perkara yang sepatutnya dipasarkan, okay, diberinkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang Nabi sampaikan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab itu macam di sini Nabi kesempatan lah macam buku yang dikeluarkan oleh, diterbitkan oleh apa? Dr. Kamili tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu buku yang bagus. Memberikan info orang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, sikap Nabi, komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak ambil, yang nak kita jadikan petunjuk dan hidayah. Okey. Tapi kalau kita dah hilang, kita biar masyarakat dan manusia, okay, perkara yang tak baik pun akan jadi baik. Perkara yang benda tersebut tak ada dalam nas pun akan dicari hujah untuk mendukung pendirian dan pengamalan mereka. Jadi tak boleh dibiarkan hal seperti ini. Jika tidak, banyak lagi produk-produk baru yang akan keluar, disandarkan kepada agama, digunakan agama untuk mencapai kepentingan pihak-pihak tertentu. Ha? Jadi ana tetap tegas dalam soal ini, pandangan ana, ana menasihati diri ana sendiri dan kita semua, supaya dalam soal ini bukan kita suruh anti orang, buat bergaduh orang, tak. Tapi kita kena memberikan pemakluman, memberikan teguran tentang soal capal ini, walaupun ianya sensitif, tapi ia tak boleh kena hentikan pemasaran-pemasaran hal-hal yang seperti ini kerana boleh menimbulkan fitnah kepada Nabi SAW. Okey, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa ke atasku dengan sengaja, siap sedia tempat dia dalam neraka. Okey, satu je nak tanya, capal tu betul ke capal Nabi? 100% hang boleh bagi tahu. Hang bagi sanad mai. Saya minta sanad. Kita akan tubuh satu lajnah khas. Tak ada masalah, kita ada kalangan di kalangan ahli-ahli hadis di Perlis ini, kita boleh tubuh jawatan kuasa khas, kita kaji sanad capal tersebut. Tak ada masalah. Minta kumpulan dia capal ke, siapa capal ke dan sebagainya. Berikan kepada kami sana, kami akan buat kajian siapa perawi-perawi di dalam hadis tersebut, dan kita kena berlapang dada hasil keputusan tersebut. Kalau sekiranya betul sanad itu daripada Nabi sampai kepada Nabi SAW ataupun sampai kepada sahabat, sahih ianya capal Nabi SAW, ana orang pertama tempek kat dia. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.